Ya, selamat buat ICGR yang sudah 11 tahun berdiri dan terus berkontribusi pada sistem pembaruan hukum dan juga pidana. Tentunya saya sebagai advokat publik juga berharap kerja-kerja ICGR dalam pembaruan sistem hukum di Indonesia bisa mendapatkan satu hal yang positif dan juga kontributif pada pemenuhan keadilan dan juga harapan agar pembaruan hukum nasional Indonesia bisa menjadi semakin lebih baik.